Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kesempatan kali ini kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam program COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan juga tentunya didukung oleh MDMC dan Direct Relief. Seperti biasa kita akan diskusikan terkait satu topik serba-serbi COVID-19 di Indonesia yang sebetulnya ini masih erat kaitannya ya pemirsa ya. Kita sudah 3 hari jalan memperingati peringatan 17 Agustus begitu ya, katanya sudah merdeka untuk dari belenggu penjajahan. Tapi apakah kita sudah merdeka nih pemirsa dari COVID-19 yang masih berjalan di Indonesia dan juga di dunia begitu ya? Kali ini kita akan diskusikan pemirsa TVMU terkait sebetulnya bagaimana sih untuk kemudian kita siap hidup selamat dari COVID-19. Sudah masuk tahun kedua, kita perlu banyak strategi dan banyak taktik untuk bisa kemudian bertahan di tengah gempuran pandemi COVID-19. Kali ini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada dua narasumber kami. Kita sapa yang pertama ada Mas Bayu Satria Wiratama PhD. Ini beliau merupakan epidemiolog dan dosen di Departemen Biostatistika, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FKKMK UGM. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar sehat ya Mas Bayu ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ini posisi di mana? Masih kalau dulu di Surabaya ya, Mas Bayu ya? Masih di Surabaya. Baru Senin mungkin ke Jogja. Oke. Berarti besok apa ya? Lusa ya? Besok 3 harian lagi ya, Mas Bayu ya? 3 hari lagi, iya. Oke. Siap, Mas Bayu. Kalau dengar-dengar di Jawa Timur sebetulnya sekarang masuk peringkat 1 kalau nggak salah ya, Mas Bayu ya? Kasus tertinggi atau peringkat 1-2? Iya, ketika saya lupa peringkat pastinya, tapi 3 besar. 3 besar ya. Wah, masuk top 3 nih ya, Mas Bayu ya. Nanti kita akan diskusikan ya, Mas ya, kira-kira bagaimana untuk kemudian bertahan, walaupun sekarang juga ada yang peringkatnya cukup tinggi di Indonesia, begitu untuk kasus barunya. Siap, kita sapa dulu Mas Bayu, ini sudah ada juga di sambungan Zoom, ada Bu Helvi Agustin, SKM MKM, yang merupakan dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum, Bu Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Panca. Iya, kabar sehat ya Bu Helvi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini pokoknya harus tetap sehat ya Bu ya, walaupun masih pandemi COVID-19 gitu ya Bu Helvi ya? Harus. Harus, siap. Satu kunci harus pemirsa. Oke, dan kali ini kita akan diskusikan Bu Helvi dan Mas Bayu untuk yang perlu sehat tidak hanya kita bertiga saja begitu ya, tapi seluruh pemirsa TVMU juga harus sehat ini. Nah, saya pengen tanya dulu ke Mas Bayu. Mas, kita lihat dulu kondisi COVID-19 di Indonesia ya, Mas ya. Ini karena dinamikanya kan terus berganti ya. Kalau per hari ini kira-kira seperti apa yang Anda lihat, Mas Bayu? Ya, mungkin kalau per hari ini kasusnya mungkin masih di... Ya, dibandingkan dengan sebelumnya, akan kisarannya lebih menurun. Ya, kita bisa lihat PPKM lumayan berhasil. Jadi, mungkin masih di kisaran 15 sampai 20 ribu ke bawah. Jadi, mungkin tidak akan sampai naik lagi seperti sebelumnya yang sampai 30 ribu. Ke atas itu mungkin akhir-akhir ini akan mulai ada tren penurunan. Tapi, ya itu tadi perlu dijaga dengan meningkatkan jumlah yang di tracing sama yang di testing. Karena kalau kita lihat masih kurangnya dari sisi itu masih konsisten positivity rate itu masih konsisten, dia di atas 15-20% itu masih konsisten. Itu artinya walaupun kasusnya misalnya 15 ribu ya ada tren penurunan lah, tapi itu mungkin kembali lagi belum menggambarkan kondisi real sebenarnya di lapangan seperti apa, tapi ya kita berharap tidak jauh beda lah. Oke, dan berarti dikatakan PPKM-nya sampai hari ini bisa dibilang berhasil, Mas Bayu? Tidak berhasil 100% ya mungkin, tapi ya lumayan lah ada efeknya untuk menekan mobilitas penduduk, walaupun tidak benar-benar bisa menekan. Kembali lagi tadi, kalau apa yang paling susah ditekan kan sebenarnya mobilitas yang sifatnya skala kecil, bukan yang ke tempat umum kita lihat sudah memang sudah menurun, sangat menurun sekali di PPKM ini, tapi yang dari rumah ke rumah itu kan yang sifatnya masih ada, yang ke misal ke tempat ibadah di sekitar rumah atau ke rumah tetangga, teman, itu yang kadang masih muncul ya, itu menyebabkan belum benar-benar bisa ditekan terkait dengan PPKM dan juga terkait dengan tadi testing tracingnya. Apa tracing kalau kita lihat dari parameternya di Kemenkes sudah mulai agak membaik dibandingkan sebelumnya, jadi jumlahnya sudah naik, enggak
satu orang kontakrat itu kalau kita lihat sekarang sudah mencapai kalau secara keseluruhan Indonesia itu sekitar 4 atau 6 ini. Saya lupa cek kira-kira yang terbaru, tapi minimal naik kalau sebelumnya itu angkanya di satu kontakrat satu orang. Jadi naiknya ya sudah lumayan, ada signifikan peningkatan lah dengan adanya PPKM ini. Jadi nggak cuma mobilitas, tapi bisa apa pemerintah daerah, dinas kesehatan itu semuanya bisa ditingkatkan, nggak hanya mobilitas yang diturunkan, tapi kemampuannya dinaikkan. Walaupun memang masih perlu effort lagi untuk bisa mencapai angka minimal yang ditargetkan di awal waktu Pak Luhut mau bilang PPKM kan. Parameter salah satu yang saya ingat adalah tracing 15 sekitar 30-an orang minimal, kemudian positivity rate tidak 10% ke bawah. Nah, itu belum terlihat, tapi sudah mulai membaik lah dibandingkan sebelumnya. Jadi kita bisa bilang ya lumayan berhasil, walaupun belum saat bilang 100% berhasil PPKM. Oke, artinya sudah ada perbaikan walaupun belum Iya. 100% gitu ya, Mas Bayu. Iya. Oke, dulu sempat kita diskusikan juga tuh, Mas Bayu. Ini kan klasternya penyumbangnya kan macam-macam ya, Mas ya. Ada yang mungkin dari hajatan, ada yang layatan, ada yang arisan, dan masih banyak lagi. Ini kalau Anda melihatnya sebetulnya penyumbang terbesarnya sampai sekarang klaster apa nih, Mas? Ya kembali kalau sekarang yang sebenarnya yang paling apa penyumbang terbesar itu kita belum bisa tahu apa ya, karena itu susah untuk dilihat karena tadi tracing kita tidak begitu masif, jadi kita susah untuk tahu ini orang ini sakitnya dari mana. Tapi semua kalau sekarang semua aspek itu sudah menyumbangkan, mulai dari yang kluster besar seperti kumpul apa tempat umum seperti pantenan atau kantor itu tetap menyumbang, walaupun pada saat PPKM ini sudah berkurang karena kan nggak boleh kumpul-kumpul, kantor harus WFH. Nah, yang tetap kontribusinya yang makin naik itu ya klaster di lingkungan perumahan atau klaster keluarga, karena apa, kalau sudah satu kena di keluarga begitu ibaratnya begitu terus di PPKM kan nggak boleh ke kantor. Nah, satu orang ini kan masih di rumah terus, kalau dia sudah sakit ya otomatis dia akan nyebar, karena hampir tidak mungkin orang di dalam rumah itu terus maskeran terus 24 jam, itu kan susah. Apalagi kemudian PPKM, isolasi di awal-awal PPKM kan kita tahu isolasi mandiri terpusat itu masih sangat kurang, sehingga ya kluster keluarga menjadi penyumbang. Dan sekarang kayaknya masih juga, walaupun sudah agak dikurangi karena isolasi mandiri terpusat sudah banyak sekarang di banyak daerah. Oke. Baik-baik, artinya juga sebetulnya lingkup yang kecil gitu ya, Mas Bayu ya, tapi justru itu malah menjadi Iya. perhatian khusus gitu. Ini menarik pemirsa TVmu. Saya ingin ke Bu Helvi. Bu Helvi sebetulnya juga ini melihat kesadaran masyarakat ya Bu ya, awareness dari masyarakat terkait misalnya vaksinasi, terus juga protokol kesehatan, tracing, tracking. Ini sebetulnya melihat yang seperti ini bagaimana Bu Helvi? Ya, terima kasih Mbak Konita. Ya, di masyarakat memang belum seluruhnya barangkali ya kita bisa mengharapkan masyarakat benar-benar bisa menerapkan perilaku protokol kesehatan. Terutama kalau kita lihat itu di media sosial, komentar-komentar yang negatif masih cukup banyak ya, ya Mbak ya. Tapi di beberapa tempat saya lihat sudah membaik. Dan di PPKM ini tentu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana perilaku individu di rumah dan di lingkungan rumah selama PPKM ini. Baik, artinya walaupun di rumah saja juga ini tetap harus diperhatikan gitu ya Bu Helvi ya. Oke, dan yang menarik juga nih Bu Helvi dan Mas Bayu, tadi saya juga dapat kemudian titipan begitu ya pertanyaan ini, soalnya memang masih banyak pertanyaannya nih Mas Bayu nih. Ada yang banyak bertanya kapan sebetulnya pandemi COVID-19 itu berakhir gitu. Tentunya susah menjawabnya, tapi kalau dari sudut pandang epidemiolog seperti apa Mas Bayu? Mungkin kalau kita bilang berakhir itu agak ini agak susah, karena satu kan COVID walaupun tidak seperti SARS-CoV-2 ini, walaupun tidak seperti influenza yang lebih mudah bermutasi, tapi dia dibandingkan dengan penyakit lain dia bisa dibilang ya beberapa tingkat di bawah influenza lah. Jadi makanya kita melihat banyak mutasi terjadi walaupun yang menjadi varian of concern-nya tidak banyak. Tapi itu menunjukkan bahwa ke depan ada kemungkinan muncul lagi varian of concern yang baru, yang upgrade dari Delta, dan upgrade-nya Lambda, mungkin upgrade-nya kapan. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita apa, kita susah untuk menghilangkan SARS, infeksi SARS-CoV-2 ini. Artinya COVID itu hilang total itu susah.
Kenapa? Karena tadi vaksin masih bergantung dengan mutasinya, jadi tidak bisa 100% menghentikan pola penyebarannya. Tapi vaksin bisa menurunkan hospitalisasi dan kematian dan angka COVID yang sedang sampai berat. Sehingga kalau ditanya kapan pandemi akan berakhir, mungkin tidak akan yang berakhir itu dalam artian hilang, COVID-nya tidak, tapi negara-negara nanti mungkin akan bisa mengontrol sehingga dia akan lebih ke arah tadi yang disebut dengan yang benar-benar disebut dengan new normal itu. Jadi COVID-nya itu bisa kita kontrol, artinya penularan boleh ada tapi jangan sampai menjadi berat, jangan sampai menjadi membebani vaskes. Kemudian penularannya ya juga tidak diusahakan, tidak bisa tidak perlu sampai peak naik sekali, karena walaupun bisa ditekan jumlahnya yang sakit sedang berat, tapi kalau jumlah yang kasus barunya tidak ditekan dengan 3T, ya otomatis kan kasus yang beratnya juga akan naik. Nah, jadi new normal itu kombinasi dari semua aspek, mulai dari vaksinasi, 3T, 3, apa, 3T yang jalan, 5M-nya jalan, sehingga COVID-nya bisa dikontrol. Dikontrol, jadi tidak benar-benar hilang. Gitu. Jadi pandeminya akan turun, dikendalikan, ya COVID tetap ada, tapi tidak sampai menimbulkan seperti sekarang ini, lonjakan-lonjakan yang cukup tinggi. Baik, kalau hilang total rasanya nggak bisa. agak sulit ya Mas Bayu, tapi bisa dikontrol tadi ya. Karena kita melihat Mas Bayu kan ada banyak variannya ya, tadi disebutkan ada gamma, beta, delta, apalagi yang lain. Ini sebetulnya untuk semua varian itu memang masih akan long lasting gitu ya? Atau seperti apa? Apakah bisa mutasi baru lagi atau seperti apa Mas Bayu? Ya, kalau ini saya kutip. Jadi kalau ini saya sering tanya ke salah satu teman yang ahli ini, di sama-sama relawan itu. Nah, beliau suka bilang kalau sebenarnya ya ini seperti kita lihat original, terus alpha, terus kemudian ada delta. Jadi kalau ke depan ada mutasi lagi yang menjadi varian of concern itu, jadi ya kita nggak bisa langsung bilang bahwa oh ada varian baru, terus variannya ini akan mengalahkan Delta. Enggak, karena varian apapun itu dia harus ibaratnya melewati uji fitnya dulu. Karena walaupun muncul varian, tapi apakah varian ini bisa menjadi concern atau mengalahkan fitnya yang Delta misalnya, itu harus dilihat lagi. Karena kalau kita lihat kan Delta ini bisa mengalahkan Alpha, Alpha mengalahkan original. Tapi apakah ke depan akan muncul lagi? Orang banyak orang bilang iya, tapi apakah cepat atau enggak? Ya kita belum tahu. Terus sehingga ke depannya makanya kita penting tetap untuk menjaga tidak terjadi penularan, walaupun kalaupun menular karena ada vaksin, apa kemungkinan menjadi beratnya kecil, tapi jangan sampai terus kita biarkan penularannya. Karena kalau kita biarkan, kata teman dari ahli genetika ini juga bilang dia bahwa kalau penularan masih ada, kemungkinan terjadi mutasi juga makin terbuka, tetap akan ada, sehingga ya variannya akan tetap muncul nantinya kalau penularannya tidak bisa dicegah. Oke, jadi bukan berarti ini sudah cut gitu ya, bahkan tadi mutasinya bisa Enggak. Lanjut, bisa ada Bisa lagi gitu ya, muncul Bayu. lagi, ya. Wah, ini jadi catatan penting pemirsa. Kita tahan dulu Mas Bayu dan juga Bu Helvi. Nanti Ya. saya ingin ke Bu Helvi karena menarik untuk membahas pola hidup ya Bu Helvi ya, untuk menghindari ancaman COVID-19. Tapi kita tahan dulu pemirsa. Kita sambung di segmen kedua nanti, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Lockdown TV. Kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. COVID Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya COVID Talk, persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona.
Kesehatan pemirsa TVMU menjadi satu kata yang begitu penting untuk hari-hari ini. Tentunya tidak hari-hari ini saja, kita butuh sehat juga begitu ya untuk kemudian melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan kita coba cari tahu dari Bu Helvi. Bu Helvi, ini bagaimana untuk kemudian tadi ada kebiasaan pola hidup sehat begitu ya yang kita bisa lakukan dari rumah. Ini kan kebanyakan semuanya work from home, school from home begitu ya, tapi tetap bisa memelihara pola yang baik. Ini seperti apa, Bu Helvi? Ya, kalau perilaku pada dasarnya memang kita harapkan adalah kesadaran setiap orang ya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan itu sebenarnya sudah lama programnya oleh pemerintah. Untuk COVID itu protokol kesehatan yang mendasar sebenarnya adalah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Termasuk tadi juga mobilitas dalam hal ini, mengurangi mobilitas. Nah, mungkin ada beberapa kegiatan di rumah yang kita tidak mungkin menghindarkan kegiatan itu sama sekali. Misalnya, di rumah kita mungkin harus berbelanja ke warung. Nah, itu pada dasarnya konsepnya tetap yang itu, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah itu kalau untuk di rumah. Tapi beberapa orang mungkin tidak mungkin bisa di rumah saja ya. Misalnya harus bekerja, maka ada praktek-praktek lain yang merupakan aplikasinya di tempat kerja. Misalnya di tempat kerja kita kadang-kadang harus melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja karena tidak mempunyai kendaraan pribadi. Mungkin kita menggunakan ojek ya, Gojek atau sejenisnya. Nah itu kita sebisa mungkin membawa helm sendiri seperti itu. Nah kemudian di tempat kerja kita membawa peralatan sendiri, misalnya peralatan sholat, perangkat untuk sholat, peralatan untuk makan, peralatan untuk bekerja, sehingga kita tidak bertukar alat dengan orang lain. Yang mungkin perlu kita apakan adalah kita sadari adalah bahwa mungkin saja kita yang akan menularkan pada orang lain atau mungkin kita yang tertular dari orang lain. Jadi sikap waspada menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Jadi saling jaga dan saling peduli itu prinsipnya sebenarnya. Tanpa menjadikan itu sebagai stigma. Nah, bagaimana caranya agar tidak muncul stigma? Misalnya nih, pernah saya mendengar dalam satu keluarga suaminya kebetulan positif COVID. Nah, kemudian dia merasa tertekan oleh sikap istrinya yang terus-menerus menghindar. Dan seolah-olah saya ini pembawa penyakit yang bagaimana? Itu perlu diberi pemahaman juga pada yang sakit dan kepada yang positif begitu ya, walaupun dia tidak dalam keadaan sakit atau mungkin yang terduga, bahwa ini merupakan upaya untuk saling peduli dan saling menjaga. Jadi prinsip dasarnya tetap sebenarnya mengapa kita berperilaku seperti itu? Ya karena cara penularan virusnya melalui itu droplet ya. Nah, kita perlu menggunakan masker agar droplet kita tidak terhirup orang lain dan kita tidak menghirup droplet dari orang lain. Makanya maskernya digunakan dengan cara yang benar. Ya, sering kita melihat masyarakat sudah menggunakan masker, tapi penggunaannya belum tepat dan belum benar, sehingga tetap saja terjadi penularan di antara masyarakat. Jadi mungkin masyarakat perlu dididik, diberikan kesadaran bagaimana cara menularnya virus COVID dan mengapa kita perlu melakukan praktek-praktek seperti ini ke masyarakat. Saya rasa itu masih yang perlu sangat dibutuhkan di masyarakat kita. Baik, edukasi ya berarti ya Bu Helvi ya. Ya, ini luar biasa harus digencarkan dan barangkali tidak ada putusnya Bu ya untuk edukasi karena terus-terusan ya Bu Elvi ya. Iya, karena pada dasarnya kalau hanya sekedar mengedukasi kita hanya memberikan pemahaman, pengetahuan begitu ya.
Jadi masyarakat ya kadang-kadang mereka sudah tahu tapi belum bisa mempraktekkannya karena sarananya belum ada, tidak ada. Nah, jadi ada yang merupakan tanggung jawab individu, di mana edukasi itu diberikan dalam rangka pemberian pengetahuan. Ada yang merupakan tanggung jawab milik apa atasan tempat kerja atau kepala sekolah kalau di sekolah atau kalau di tempat umum ya mungkin apa pemerintah gitu ya. Jadi edukasi dalam hal ini adalah dalam bentuk advokasi agar kepala sekolah, pemilik usaha, pemilik toko dan segala macam mereka menyediakan sarana untuk tadi menunjang perilaku masyarakat agar masyarakat mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, tetap menggunakan masker. Jadi masyarakatnya perlu dihimbau terus agar mereka menggunakan masker dengan benar. Kemudian menjaga jarak agar sarana-sarana itu, fasilitas yang digunakan, apakah di tempat kerja, apakah di tempat ibadah, apakah di sekolah, itu memang diatur sedemikian rupa sehingga fasilitas itu memungkinkan orang untuk tetap menjaga jarak. Jadi ya betul tadi Mbak Ponita katakan edukasi secara umum. Tapi ada dua bentuk edukasi, edukasi kepada masyarakat yang akan menggunakan fasilitasnya dan tentu saja advokasi kepada yang bertanggung jawab atau yang berwenang terhadap individu tersebut. Baik. Baik, Masya Allah. Ada dua hal berarti ya, pemirsa ya. Tadi ada edukasi dan juga advokasi begitu ya, Bu Helvi. Ini harus ditingkatkan pemirsa TVMU. Tadi kalau Bu Helvi sudah menyampaikan ada seperti pola hidup di rumah, di tempat kerja begitu ya, Bu ya. Dan ketika on the way menuju tempat kerja. Nah, yang menarik juga Bu Helvi karena sekarang kan sebetulnya masih diperbolehkan untuk ke pasar begitu ya, Bu ya. Untuk berbelanja, kemudian masjid juga beberapa juga masih terbuka untuk sholat Jumat misalnya. Dan itu bagaimana, Bu, kalau untuk pola hidup yang seperti itu di tengah pandemi? Ya, untuk beberapa masyarakat yang masih memungkinkan untuk tetap di rumah saja, tentu sebaiknya berbelanja di rumah saja. Misalnya jika melalui online, mungkin itu lebih baik ya. Tapi kan ada beberapa orang yang tidak memungkinkan. Misalnya para pedagang di warung, yang mereka juga membelinya ke pasar. Nah, itu bagi mereka ya perlu menerapkan protokol kesehatan yang tetap yang lima tadi atau yang tiga dasar itu ya. Tapi peran di sini untuk dinas pasar adalah ya menyediakan wastafel untuk cuci tangan agar masyarakat yang datang ke pasar bisa tetap mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kemudian menyediakan hand sanitizer, misalnya di supermarket atau di minimarket. Kemudian tetap mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker dengan benar dan tentu saja menjaga jarak. Jika memungkinkan untuk, tadi mobilitas tadi jika memungkinkan untuk tidak bepergian, sebaiknya sih ya tetap di rumah saja. Kecuali memang untuk orang-orang tertentu yang terpaksa memang harus keluar rumah. Baik, kalau kalau tidak ada keperluan di rumah saja gitu ya Bu Helvi ya, nggak usah keluar-luar lah pemirsa TVMU ya, sebaiknya lebih banyak di rumah saja. Bu Helvi, yang menarik juga itu kan kita melihat sebetulnya ada dua macam golongan ya ketika menerima informasi COVID-19. Ada yang satunya berlebihan nih Bu Helvi, saking paniknya jadi kepikiran, kadang juga jadi takut begitunya, cemasnya berlebihan. Ada satu golongan lagi Bu Helvi yang ini justru abai atau tidak aware terhadap resiko COVID-19. Ini bagaimana Bu untuk perlakuannya terhadap dua macam golongan yang seperti ini? Ada yang berlebihan, ada yang kurang menyikapi dengan serius Bu Helvi? Ya, nah ini mungkin tugas kami sebagai promotor kesehatan juga ya untuk kita perlu memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat sebenarnya mampu menilai diri mereka sendiri. Ya, maksudnya menilai ini adalah karena setiap orang sebenarnya punya tingkat kemampuan imunitas yang berbeda-beda. Tingkat risiko atau kerentanan yang berbeda-beda. Misalnya
saya lah misalnya, saya memang mempunyai masalah gangguan dengan tenggorokan sejak dulu, sehingga saya sangat, emang agak sangat sangat melindungi diri begitu. Saya sangat membatasi untuk keluar rumah, saya sangat menjaga, sangat menjalankan protokol kesehatan. Tapi bagi beberapa orang emang mempunyai kondisi tubuh yang memang dia nilai cukup baik, ya dia bisa tetap keluar, tapi tentu dengan pedoman, ya pedoman atau menggunakan protokol kesehatan yang disarankan. Itu menurut saya seperti itu. Jadi sebenarnya setiap orang bisa menilai kondisi kesehatan dia itu sebenarnya berada di level mana saat ini. Jika dia memang membutuhkan untuk berperilaku lebih lebih apa lebih lebih daripada orang lain, ya nggak masalah. Tapi yang penting jangan cemas, tetap melakukannya dengan santai, karena kita tahu persis bagaimana kondisi kesehatan kita. Begitu juga untuk dengan lansia atau orang yang memiliki penyakit-penyakit lain, ya, atau komorbid, mereka biasanya tahu seberapa seberapa kemampuan tubuh mereka untuk menahan virus yang datang dari luar. Baik. Mungkin begitu. Siap, Bu Helvi. Lebih untuk saling bisa self-reflect juga begitu ya, pemirsa, ya. Kira-kira diri ini sampai mana batasnya untuk kemudian mengkonsumsi informasi agar tidak berlebihan dan juga tidak kurang begitu. Kita tahan dulu, Bu Helvi dan juga Mas Bayu. Nanti segmen ketiga insya Allah saya akan tanya ke Mas Bayu begitu terkait kondisi herd immunity begitu ya di Indonesia ini seperti apa. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam COVID Top on TV. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Siap hidup selamat dari COVID-19, pemirsa TVMU, itu masih menjadi topik kita di kesempatan kali ini. Siap hidup sehat, hidup selamat dari COVID-19. Kita masih bersama dengan Mas Bayu dan juga Bu Helvi di sini. Saya ingin ke Mas Bayu. Mas, sebetulnya melihat kondisi herd immunity di Indonesia, kalau bisa digambarkan seperti apa nih, Mas Bayu? Ya, sebelumnya saya perlu klarifikasi dulu. Jadi kalau dari kami, dari epidemiolog, kita sebenarnya nggak berpandangan tidak ada atau susah untuk mencapai yang namanya herd immunity.
Kenapa? Karena satu, tidak ada vaksin yang benar-benar bisa mencegah penularan. Seperti tadi yang saya bilang, vaksin saat ini hanya bisa ya menurunkan, ya mungkin mencegah sedikit. Jadi menurunkan kemungkinannya untuk jadi penularan, tapi tidak 100%. Namun bisa menurunkan hampir mencapai 80-100% untuk mencegah yang penyakit berat, walau sampai dengan meninggal. Sehingga kalau penyakit vaksin itu tidak bisa mencegah sampai 100% untuk penularan, maka herd immunity itu susah untuk tercapai. Nah, kalau mau tercapai, jadi kita tidak bisa bilang lagi vaksin apakah akan bikin herd immunity? Enggak. Tapi apakah herd immunity, jadi apakah herd immunity masih mungkin tercapai? Bisa dibilang sangat susah kalau kondisinya seperti ini. Jadi yang bisa dilakukan apa ya tadi? Kita coba kendalikan COVID ini sampai dengan level yang paling minimal dengan cara gimana tadi? Vaksinasi ditingkatkan sampai kalau bisa semua yang bisa divaksin, dia harus dapat vaksin. Jadi mereka yang 12 tahun ke atas, dengan ibu hamil, dengan autoimun, kan sekarang sudah bisa dengan adanya Moderna, dan nanti katanya mau masuk lagi Pfizer. Yeah. Itu harapannya semua bisa, kecuali yang 12 tahun ke bawah. Sehingga mungkin tidak akan mencapai 100%, tapi minimal 80% lebih lah. Itu kita targetkan sampai ke sana, kemudian perbaiki 3M, 3T-nya, maaf bukan 3M, jadi perbaiki 3T-nya, testing, tracing, sama treatment-nya, perbanyak tempat-tempat isolasi mandiri terpusat, testing-nya kemudian ditingkatkan lagi, kemudian tracing-nya juga sama dengan cara kalau testing memperbanyak lokasi untuk testing yang lab-nya yang bisa, terutama di luar Jawa, kemudian tracing dengan cara kalau memang jumlah petugas yang ada di yang formal, maksudnya yang memang ada khusus untuk tracing kurang, ya diadakan dengan menggunakan relawan misalnya. Atau relawan ini macam-macam, bisa dengan mahasiswa kesehatan atau dengan tadi polisi, tentara. Jadi bantuannya untuk tracing ditingkatkan. Nah, kalau semua aspek itu bisa jalan, ya kita bisa menekan mengendalikan COVID-19 ini dengan maksimal. Nah, kalau kondisinya sekarang gimana? Vaksin masih 50%, 40% aja belum. 30%, hampir mau 30%. Nah ini juga banyak kendala memang, karena terkait satu, supply-nya, distribusinya yang nggak merata, kemudian masih ada penolakan dari orang-orang juga karena salah informasi atau informasi yang tidak benar. Nah, itu yang menyebabkan vaksinasi tadi agak susah dikejarnya. Padahal kita tahu kalau vaksin itu sekali divaksin kan efeknya akan melekat. Maksudnya dia tidak seperti masker yang kalau pakai masker terlindungi, lepas masker enggak. Nah, kalau vaksin kan enggak. Namun tadi vaksin tidak 100% poten gitu. Nah, kalau masker makanya perlu dilengkapi dengan yang tadi, masker menjaga jarak, karena yang masker yang menjaga jarak ini lebih, sebenarnya lebih bagus dari vaksin. Karena kalau kita pakai masker kita enggak terpapar, kita enggak kena. Kalau enggak kena ya kita enggak sakit. Asal maskernya benar. Nah, itu dia. Masker bagus, tapi ada tapinya. Kalau harus disiplin, harus benar pakai maskernya, maskernya yang dipakai benar, kemudian disiplin, nggak dilepas pasang-lepas pasang. Terus plus jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain. Kalau itu dijalanin, plus vaksin, apa itu bisa dibuat masyarakat ini bisa lebih disiplin. Vaksin yang tadi bisa dikejar sampai ke arah 80% atau semua yang bisa divaksin terus bisa dapat vaksin, ditambah 3T yang diperbaiki, minimal positivity rate di bawah 10%, nah kemudian yang di tracing paling tidak 30-40 orang per satu kasus, saya yakin Indonesia bisa untuk mengendalikan COVID-19. Tapi kondisi sekarang kan masih progres ke sana lah. Masih berproses, belum sampai sana ya Mas Bayu ya? Belum. Oke, kalau kita berkaca Mas Bayu, ini kan ada negara-negara lain yang kita lihat sepertinya wah sudah lebih bebas begitu ya, tanda kutip, sudah nonton bola di stadion sudah tanpa masker. Ini katanya apakah betul herd immunity-nya sudah oke kalau di negara lain? Apa nih Mas Bayu yang bisa kita ambil dari mereka? Iya, sebenarnya bukan herd immunity-nya sudah oke, tapi mereka tadi, vaksinnya mereka oke, masih oke tuh, coverage-nya bagus, 60% lebih biasanya. Kemudian bagi contoh kan di beberapa negara Eropa, terutama yang tadi sudah mulai nonton atau ke acara konser tuh boleh lepas masker, itu biasanya vaksinnya tinggi. Kemudian 3T-nya bagus. Artinya sistem mereka untuk melakukan tracing dan testing dengan cepat ketika ada yang sakit itu mereka sudah bisa.
dan sekali tracing mereka dapatnya apa melakukan tracingnya banyak, sekali tracing sampai 40 lebih, terus kemudian itu semua dites, terus kalau ada yang diduga suspek langsung di treatment atau diisolasi di tempat mandiri terpusat. Itu plus vaksinasi tadi, makanya mereka bisa agak sedikit longgar, terutama untuk di outdoor ya. Tapi kembali lagi kalau mereka seperti itu karena mereka sendiri juga masih ini ya, uji coba gitu. Karena kita lihat kan kalau kayak di Inggris atau di Amerika itu mereka mencoba uji coba seperti tadi, tapi begitu datang varian Delta, kita bisa lihat Inggris itu kasusnya naik, sempat turun tapi kemudian sekarang trennya ada sedikit naik lagi. Amerika sempat tidak begitu tinggi tapi tiba-tiba kehantam apa, kena varian Delta, sekarang kasusnya naik tinggi sekali. Nah, Amerika itu spesial juga karena coverage-nya tinggi tapi tidak merata. Jadi banyak negara bagian itu yang jeblok sekali, tapi ada negara bagian yang tinggi sekali coverage-nya. Nah, itu yang menyebabkan kalau kita lihat negara-negara itu sebenarnya nggak bisa dilihat secara keseluruhan, oh semuanya herd immunity udah bagus karena vaksin. Enggak, karena mereka vaksin 3D-nya jalan. Oke, berarti memang tidak boleh menyepelekan sedikit pun ini ya. Berarti Mas Bayu ya, sudah bebas kemudian langsung lepas masker, jangan pemirsa ya, masih harus disiplin. Ini menarik Bu Helvi, kemudian sebetulnya ketika terkait vaksin tadi ya, semua orang ingin sehat, tapi juga sebagian tidak kita pungkiri Bu Helvi, masih ada yang salah pemahamannya terkait vaksin. Ada yang takut, ada yang termakan hoax ini dan itu. Apakah sampai sekarang nih Bu Helvi masih ada simpang siur seperti itu, dan apakah juga masih banyak Bu Helvi di masyarakat yang percaya untuk hal itu? Oh iya, masih. Dari saya suka membaca komen-komen dari media sosial itu karena saya suka meneliti kualitatif ya, jadi menanggap apa tanggapan-tanggapan dari masyarakat itu suka saya baca. Itu ada beberapa yang mau vaksin itu ya karena mereka terpaksa tadi gitu ya, terpaksa. Jadi tidak dengan kesadaran mereka. Ya tapi ya masih syukur alhamdulillah mereka mau vaksin ya walaupun terpaksa. Karena itu memang salah satu termasuk strategi kan, strategi untuk meningkatkan coverage vaksinnya. Tapi masih ada yang bersembunyi, itu tidak bisa kita pungkiri. Mereka menutup diri untuk vaksin, alasannya macam-macam. Ya. Ada yang memang takut dengan kipinya, ada yang alasan faktor agama misalnya. Tidak ingin ada satu bahan pun yang masuk. Jadi ya kalau alasan sangat sangat macam-macam ya. Dan saya rasa mungkin kita masih terus perlu mengedukasi memang masyarakat untuk hal-hal seperti ini. Edukasi agar masyarakat itu dengan kesadaran penuh untuk vaksin. Tapi juga mungkin yang perlu menjadi catatan adalah beberapa masyarakat yang sudah vaksin itu yang merasa bebas. Rasa bebas, tidak perlu lagi menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu tadi konsep new normal yang tadi disampaikan Mas Bayu mungkin ya. Kita perlu menerapkan, membiasakan menggunakan masker ini mungkin tuh, seterusnya. Karena ya seperti yang dilakukan oleh Singapura, mereka menganggap bahwa COVID ini sudah seperti flu. Begitu. Tapi mereka tidak berarti abai terhadap perilaku-perilaku, mereka tetap menerapkan perilaku kesehatan. Mungkin kita bisa berkaca pada beberapa kasus kejadian di negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan, yang kejadian SARS beberapa tahun yang lalu ya, dan mereka masih tetap umumnya masyarakat itu menggunakan masker sehari-harinya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan perlu membiasakan diri untuk menggunakan masker jika harus masuk ke dalam kerumunan atau jika kita harus melakukan perjalanan keluar kota dan lain-lain. Baik. Saya rasa seperti itu. Baik, dan harus bawa kartu bukti sudah divaksin itu ya, Bu Helvi ya? Iya. Yang penting jangan merasa aman 100% telah mendapatkan vaksin. Harus tetap menjaga protokol kesehatan.
Nah, itu dia pemirsa, kuncinya jaga protokol kesehatan. Yang memang jadi kegelisahan Bu Elvi ketika dulu ketika kecil di vaksin campak tidak ada yang protes begitu ya, yang ketika mau berangkat haji di vaksin ini dan itu tidak protes. Ketika ini vaksin COVID langsung banyak sekali kontra gitu. Ini kenapa ya Bu Elvi ya bisa begitu drastis perbedaannya antara COVID vaksin COVID dan juga vaksin yang lainnya, Bu? Mungkin karena sekarang media sosial barangkali, Mbak Munda, ya. Jadi orang bisa mendapatkan informasi dari manapun. Sementara kan kita mengetahui bahwa internet juga tidak 100% benar. Jadi tidak semua informasi yang ada di internet itu 100% benar. Nah, masyarakat kita kadang-kadang termakan oleh isu-isu yang tidak masuk akal juga, atau itu isu dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Nah, jadi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan di masyarakat terpelajar kita juga temui pro dan kontra seperti itu. Nah, itu salah satu efek negatif dari demokrasi mungkin ya. Kalau dulu kan kita tahunya hanya TVRI, jadi begitu ada Pekan Imunisasi Nasional, TVRI dan radio langsung menyiarkan, nah, masyarakat patuh karena mereka juga tidak mendapatkan banyak informasi yang silang sengketa dari pihak-pihak yang lain. Nah, media sosial ini yang sulit dikendalikan. Kalau media-media yang mainstream mungkin masih memungkinkan untuk dikontrol oleh pemerintah. Tapi yang media sosial ini yang justru sangat dipercaya oleh masyarakat. Iya, itu dia yang susah difilter ya itu ya, Bu Elvi ya. Media sosial sudah siapapun bisa berbicara di sana. Akhirnya informasi betul ataupun salah juga jadi satu rasanya. Ini harus betul-betul lebih teliti lagi, pemirsa. Ini menarik, Mas Bayu, begitu tadi dikatakan vaksinasi oleh Bu Elvi. Sebetulnya kalau ada yang bertanya, Mas Bayu, seberapa efektif sih vaksinasi diselenggarakan di Indonesia yang sampai sekarang juga sudah banyak ya, sudah masuk dosis pertama, dosis kedua, karena kita mengingat ada yang sudah divaksin pun masih ada potensi terkena COVID. Ini gimana nih Mas Bayu? Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya vaksin tadi itu bukan sesuatu yang omnipotent, jadi bukan sesuatu yang bisa menghilangkan semuanya. Tapi dia menurunkan risiko, bukan menghilangkan risiko. Walaupun itu terkait dengan misal yang meninggal atau yang tidak kasus sedang berat. Nah, itu kondisinya orangnya normal, sehat, tanpa komorbid. Efikasi vaksin akan turun lagi kalau misalnya dia punya komorbid. Tapi biasanya tidak akan terlalu banyak turunnya, tapi dia akan terpengaruh. Jadi, namun orang yang punya komorbid kalau nggak divaksin itu kan tinggi sekali risikonya. Tapi kalau telah divaksin dia turun banyak. Nah, tapi kalau kita bandingkan yang sudah vaksin, yang sudah vaksin punya komorbid dengan nggak punya komorbid, memang yang punya komorbid sudah vaksin dibandingkan dengan tidak punya komorbid sudah vaksin itu risikonya memang tetap lebih tinggi yang punya komorbid sudah vaksin. Karena mau gimana pun dia sama-sama sudah divaksin. Tapi yang satu punya komorbid satu enggak, itu biasanya yang tetap lebih tinggi yang punya komorbid. Namun yang perlu kita lihat kan kalau dia tidak divaksin, jadi orang yang tidak divaksin punya komorbid bandingkan dengan yang vaksin dan punya komorbid itu jauh. Risikonya sangat jauh lebih rendah. Jadi, kalaupun ada yang sakit, biasanya jumlahnya tidak banyak. Nah, kalaupun misalnya, dan biasanya ringan, kalaupun itu biasanya ringan, apa yang kayak sakit. Namun tadi, ya kita kalau lihat kan yang sudah divaksin ini banyak, jadi ya wajar sih kemungkinan akan timbul beberapa atau misalnya 1.000 atau berapa ratus orang yang dia kena muncul masuk sedang berat kemudian meninggal karena kita sudah vaksin itu total sekitar berapa puluh juta, saya lupa 50 juta kalau nggak salah. Sebentar saya cek ulang. Jadi jumlahnya sudah lumayan. Nah, dari situ kan kalau kita lihat risikonya sebenarnya sudah cukup bagus turun. Namun tetap pasti akan ada juga orang yang dia tetap kena COVID yang berat, sedang, sampai meninggal walaupun sudah divaksin. Tapi itu bukan berarti vaksinnya gagal. Karena, kenapa? Karena tanpa vaksin itu angkanya jauh akan jauh lebih tinggi lagi puncaknya kasusnya kemarin. Dan angka yang meninggal akan jauh lebih tinggi lagi. Sehingga kalau dilihat kan kadang orang sering bilangnya, sudah vaksin kok tetap kena. Ya karena vaksin nggak bisa menghilangkan sama sekali risikonya. Makanya tetaplah pakai masker, jaga jarak, lakukan prevensinya,
Namun jika kita agak sedikit tidak disiplin, kita akan sedikit tertolong, kita akan tertolong dengan adanya vaksin. Karena kan kalau tadi kenapa loh, kondisi apa yang menyebabkan saya bisa tidak disiplin? Padahal saya kan orang mengklaimnya, oh saya disiplin sekali pakai masker, saya nggak pernah lepas. Biasanya itu orang apa orang seperti itu kalau kita tanya, loh, kalau Anda ketemu saudara, teman apa saudara, keluarga yang tinggal serumah atau yang nggak tinggal serumah, ya, tapi saudara kandung, ketemu di rumah copot masker apa pakai masker, kan kebanyakan orang akan copot masker karena itu saudara saya nggak pakai masker karena merasa aman. Nah, kondisi lengah-lengah kecil seperti ini itu yang sering terjadi. Kemudian dia kena di situ. Padahal kalau dia tidak serumah, bahkan serumah pun kadang kita nggak tahu itu benar-benar disiplin apa enggak di luar rumah, apalagi nggak serumah. Nah, yang kayak gini bisa bisa sangat tertolong dengan adanya vaksin. Nah, itu yang kadang kurang dipahami juga oleh masyarakat bahwa ya udah vaksin aja, nggak perlu saya itu habis itu saya nggak perlu pakai masker, ya nggak bisa, karena tadi vaksinnya masih dalam tahap ibaratnya masih yang fase 1 gitu, jadi masih dikembangkan lagi karena nggak semudah untuk mengupgrade vaksin dikaitkan dengan mutasi yang ada saat ini. Jadi harus tetap pakai masker. Karena itu kalau kita sering bilang itu bentuknya apa multiple layer of protection, jadi mulai dari vaksin, memakai masker, 3T, jaga jarak, terus durasi di tempat, jangan lama-lama di ruang tertutup, menghindari kerumunan, itu semua harus dijalankan. Jadi nggak bisa kalau kita mengandalkan vaksin murni, karena tadi vaksin tidak 100% bisa. Baik, multi-layer protection ya Mas Bayu ya. Iya. Karena ini saling melengkapi pemirsa, bukan saling menggantikan. Sudah divaksin pun juga harus dilengkapi dengan masker yang betul. Kita tahan dulu Mas Bayu dan juga Bu Helvi. Insya Allah masih ada satu segmen terakhir nanti untuk Anda pemirsa TVMU. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga! Cavision on terus! Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Terima kasih pemirsa TVMU, Anda masih bersama kami dalam COVID Lockdown TV. Kita masih berdiskusi bersama dengan Bu Helvi dan juga Mas Bayu terkait siap hidup selamat dari COVID-19. Tadi sudah kita melewati 3 segmen begitu ya, sudah banyak dipaparkan oleh Bu Helvi dan juga Mas Bayu. Dan yang menarik saya ingin ke Bu Helvi, Ibu ini kan berbicara terkait sehat, sebetulnya tidak hanya perkara fisik saja Ibu ya, ada fisik, ada juga mental di situ. Nah terkadang tadi sempat disinggung oleh Bu Helvi, kalau mental ini biasanya psikologis, kemudian ada stigma barangkali dari keluarga, dari orang terdekat, yang kadang tidak enak begitu, dan ini juga bisa menyangkut kesehatan juga begitu. Ini seperti apa nih Bu Helvi? Menderita penyakit dia akan merasa
lebih tidak berdaya ya daripada orang yang mengalami sakit. Misalnya dalam satu keluarga ada suami yang terkena COVID, kemudian ketika istrinya melakukan praktek-praktek protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak ketika membantu suaminya menyiapkan makanan atau sering-sering mencuci tangan pakai sabun misalnya, termasuk menggunakan masker. Ini menimbulkan rasa tidak nyaman, seolah-olah dulu istri saya begitu dekat dengan saya, kenapa sekarang dia menjauh. Nah itu sebenarnya termasuk psikologis, beban psikologis yang diterima oleh pasien. Dan mungkin itu memunculkan rasa ketidaknyamanan. Tapi di sisi lain memang muncul stigma dari masyarakat yang merasa lebih takut gitu ya berinteraksi dengan orang pernah menderita COVID atau yang mengalami COVID positif, takut tertular, sehingga masyarakat memunculkan perilaku yang berlebihan, tidak mau berkomunikasi sama sekali, menjauh sama sekali, padahal kan ketika masyarakat mengalami positif COVID, ada tetangga misalnya mengalami positif COVID, kita sebagai tetangganya ya perlu membantu, tapi tetap dengan juga menjaga protokol kesehatan yang ada. Nah justru sih stigma ini akan menjauhkan orang yang sehat dari orang yang sakit. Jadi menjaga jarak itu bukan berarti tidak peduli atau tidak mengacuhkan, tapi kita tetap memperdulikan, membantu mereka yang sakit agar mereka yang sakit ini tidak justru nanti berkeliaran mencari mencukupkan kebutuhannya di luar sana. Makanya kita sebagai orang-orang terdekatnya, mungkin salah satu dari keluarga atau mungkin tetangga ya, saudara tetangga, perlu memperhatikan sehingga mereka tertolong untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah jadi stigma ini yang perlu dihilangkan. Tapi dalam keluarga ya mungkin perlu komunikasi yang lebih baik antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga yang menjaga tadi, anggota keluarga yang sehat. Mengapa saya melakukan hal seperti ini? Karena ada kalanya mungkin yang sakit ini tahu, tapi pada saat dia sakit kan dia mengalami perasaan yang lebih kurang percaya dirinya menjadi menurun, sehingga ya perlu diinformasikan kembali, diberitahukan kembali. Gitu. Jadi kita membantu dengan memberikan dukungan secara psikologis melalui komunikasi yang baik. Kenapa kita melakukan ini? Mengapa kita harus bermasker? Padahal kita satu keluarga, biasanya kita berdekatan. Mengapa sekarang menjauh? Mungkin seperti itu, Mbak Konita. Baik. Dikomunikasikan baik-baik gitu ya Bu Helvi ya. Iya. Baik, Masya Allah. Dan ini juga membuat penasaran Bu Helvi. Apakah ketika misalnya adakah kasus begitu ya, ketika sudah sembuh dari COVID begitu ya, sudah negatif, tapi efek takut itu masih bercongkol begitu Bu Helvi. Jadi tidak, masih belum berani dekat-dekatan, padahal sudah negatif. Tapi karena mungkin dulu pernah COVID, jadi tetap ada jarak yang berusaha dijaga. Adakah kasus seperti itu Bu Helvi? Ada, nah itulah stigma, okay. itulah stigma. Di satu sisi orang tetangga yang sehat merasa masih takut karena mungkin belum bisa membuktikan. Nah mungkin jalan keluarnya bisa diinformasikan, bukti bahwa hasil tesnya sudah negatif itu bisa diinformasikan mungkin melalui WAG RT misalnya, WhatsApp group di RT atau ke masyarakat di luar mungkin perlu diberitahu bahwa ini saya sudah negatif. Seperti itu. Jadi ya di kalangan masyarakat mungkin mereka merasa perlu berhati-hati dan itu wajar. Tapi biasanya itu merupakan pangkal dari stigma. Tapi di sisi lain masyarakat yang sakit itu biasanya juga mereka belum percaya diri untuk menunjukkan diri mereka. Nah ini juga perlu pemulihan secara psikologis secara perlahan-lahan. Baik, ternyata cukup kompleks ya Bu Helvi ya. Berbicara terkait COVID tidak hanya terkait vaksin saja, tidak hanya protokol kesehatan, tapi bahkan menyentuh ranah psikologis juga ya Ibu ya. Iya. Oke, ini menarik Mas Bayu, selain tadi ranah psikologis sudah disentuh oleh Bu Helvi, kira-kira hal lain apa yang kemudian perlu ditekankan untuk pemirsa TV-mu terkait sehat, hidup selamat COVID-19?
Ya, jadi kalau di dalam kondisi saat ini yang perlu ditekankan adalah kita harus punya tadi semua perlindungan yang bisa kita dapatkan, kita harus punya. Salah apa saja itu, yaitu tadi tetap menggunakan masker, menjaga jarak 5M, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, plus ditambah dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu aman dan sangat menurunkan risiko, walaupun tidak 100% hilang, tapi sangat turun sekali risiko kita untuk menjadi terkena COVID berat, sedang, bahkan sampai meninggal dunia. Jadi biasanya kalau sudah vaksin itu cenderung ringan. Ya, tapi tidak 100% juga, namun sangat turun lah risikonya kita menjadi berat. Karena itu perlu perlu ditambah tadi dengan 5M. Jadi kalau sudah divaksin, jangan lantas buka masker. Terus kalau terkait dengan vaksin juga, itu kalau misalnya ada yang bilang vaksin harus dikencarkan untuk terkait dengan herd immunity, itu kalau saya bilang saat ini kita belum bisa mengenal namanya herd immunity. Karena tadi varian yang muncul terbukti bisa menurunkan efektivitas vaksin, walaupun tidak sampai hilang total, tapi dia varian ini tidak bisa dibendung penularannya dengan vaksin. Artinya kalau kena udah vaksin ya, kalau kena varian ini cenderung ringan, tapi tetap bisa menularkan. Nah itu makanya tetap perlu 5M dan vaksinasi untuk mencegah yang berat, COVID beratnya. Jadi jangan ditinggalkan salah satunya. Kalau memang kita mau ke arah new normal, kita harus, sebagai masyarakat, kita harus dua-duanya dikerjakan. 5M, vaksinasi. Oke. Jadi barangkali padanan kata yang tepat adalah bukan bermusuhan dengan COVID, tapi berdamai dengan COVID-19 ya, Mas Bayu, ya? Ya, tapi dengan tentu dengan tadi, 5M dan vaksin, ya. Kalau mau berdamai. Baik. Dengan new normal, yaitu adalah 5M dan juga 3T dan juga vaksin, ya, Mas Bayu dan Pemirsa TVMU. Baik. Ini menarik, Bu Helvi, saya juga masih pengen menanyakan terkait sebetulnya kalau kita bisa bicarakan terkait siapanya, Bu Helvi. Siapakah kalangan yang kemudian paling butuh untuk diedukasi dan diadvokasi di hari-hari ini? Kira-kira siapa ya, Bu Helvi, ya? Kalau menurut saya, keluarga. Oke. Keluarga memang perlu diedukasi, terutama ibu dan ibu ya. Kalau ayah mungkin ketika ayah bekerja, ayah perlu tahu apa praktek-praktek yang perlu dilakukannya terkait dengan protokol kesehatan di tempat kerja. Kalau ibu mungkin terkait dengan anak yang belum berdaya, misalnya ketika anak bermain, apa yang harus dilakukan oleh anak yang bermain? Misalnya mencuci tangan sepulang bermain, ibu kan perlu mengingatkan. Kemudian untuk menjaga ketahanan fisiknya, ibu perlu menyiapkan makanan yang bergizi untuk keluarga. Jadi menurut saya kekuatan program-program kesehatan ini memang kekuatan yang paling apanya ada pada tangan ibu menurut saya ya, pada tangan ibu. Tapi tentu saja setiap anggota punya peran sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke, baik. Senternya adalah ibu, begitu ya. Tapi kesadaran itu harus semua gitu ya, Bu Helvi ya? Iya, karena ibu juga edukator dalam keluarga. Ibu juga biasanya yang apa yang cerewet ya, memberitahukan mengenai ini itu kepada suami, kepada istri ke suami, atau kepada anak-anak. Baik, siap. Siap, Bu Helvi. Ini peran ibu ternyata peran multi peran begitu ya. Para ibu-ibu di rumah bisa kemudian lebih semangat lagi untuk menanggulangi COVID-19. Terakhir, Bu Helvi dan juga Mas Bayu, satu pesan singkat barangkali dari Bu Helvi saja begitu ya. Satu pesan singkat untuk pemirsa TVMU agar semakin kuat menghadapi COVID-19. Silakan, Bu Helvi. Ya, kepada pemirsa TVMU, mungkin yang perlu benar-benar ditekankan dalam perilaku kita sehari-hari adalah menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, biasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, terutama selesai dari kamar mandi, kemudian ketika menyiapkan makanan, karena banyak penyakit juga asalnya biasanya dari tangan. Kemudian menggunakan masker, terutama selama masa pandemi ini, dan tetap menjaga jarak. Kemudian jika memang tidak perlu keluar rumah, ya hindari keramaian, hindari bepergian atau mobilitas, jangan sampai terlalu mobile selama masa pandemi ini.
Mungkin itu saja pesan dari saya. Siap. Terima kasih banyak Bu Helvi. Jaga kesehatan Bu Helvi dan juga Mas Bayu begitu ya. Semoga bisa berjumpa lagi dalam kesempatan dalam kondisi yang pandeminya semakin baik begitu ya, semakin stabil lagi kondisi kesehatan di Indonesia. Terima kasih bagi Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sampai jumpa.